Ketupat merupakan makanan khas yang disajikan pada saat merayakan Lebaran Idul Fitri bersama keluarga. Momen menyambut Lebaran tahun ini dimanfaatkan para pengrajin kulit ketupat, meraup omset mencapai jutaan rupiah. H-2 Lebaran Idul Fitri terlihat di Pasar Angso Duo, para pengrajin kulit ketupat menjamur di pinggir jalan dan diburu oleh pembeli. Sebagian warga membeli lebih dari 30-50 buah kulit ketupat yang disiapkan untuk acara keluarga di rumah saat Lebaran nantinya. Kulit ketupat diambil pedagang dari wilayah Nes Muara Bulian. Di sana, pedagang membeli satu gulungan mencapai Rp400.000 dan satu gulungan bisa menghasilkan 1.000 buah kulit ketupat. Seorang pedagang kulit ketupat Purwanto mengatakan, satu ikat berisi 10 buah kulit ketupat yang dijual dengan harga Rp10.000. Dari pagi hari hingga siang, pedagang sudah mendapatkan omset Rp500.000. Satu ikat. Harganya berapa, Pak? Kalau 10.000. Untuk hari ini berapa omset yang kita dapat, Pak? Untuk hari ini alhamdulillah sudah dapat 500. Sudah lumayan, Pak ya. Azam Azmi, Jambi TV.